Memulai kampanye hari pertama, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD berkampanye di lokasi berbeda. Keduanya sepakat berkeliling Indonesia secara terpisah. Ganjar memulai kampanyenya di Merauke, Papua, sebagai provinsi paling timur di Indonesia, sedangkan Mahfud memilih Sabang Aceh, sebagai lokasi pertama kampanyenya. Sekarang saya sudah tiba di Sabang untuk kampanye hari pertama, Pemilu 2024. Ganjar mengungkapkan alasannya memilih dua lokasi tersebut sebagai simbol persatuan Indonesia. Dia berharap dua titik ini bisa menjadi awal untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024.